Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Rama di channel saya, Rama Supriyadi Channel. Oke. Kali ini saya mau sharing tentang pin Google AdSense ya. Yo, seneng banget ya. Akhirnya hari ini saya dapet ini pin Google AdSense yang saya tunggu-tunggu ya. Karena ini adalah pin untuk memverifikasi bahwa kita itu sudah dinyatakan ya, istilahnya sudah lulus lah ya untuk menjadi partner YouTube atau bisa kita bikin konten yang bisa menghasilkan duit yang nantinya duit itu bisa ditransfer di rekening kita ya. Nah, untuk ngedapetin Google AdSense ini kita harus channel YouTube kita minimal itu 1.000 atau 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, kalau belum itu selamat berjuang dulu, karena kalau nanti sudah itu akan dapat otomatis email bahwa kamu dinyatakan bisa untuk menjadi partner YouTube. Nah, setelah itu masih harus ada lagi, yaitu kamu harus mendapatkan $10 dulu di dalam channel kamu itu untuk ngedapetin ini ya. Nanti setelah $10 karena sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, terus nanti channel kamu itu sudah dimonetize atau sudah diterima untuk jadi partner YouTube, setelah itu kamu harus ngumpulin $10 untuk ngedapetin semacam ini, pin Google AdSense atau biasa surat cinta dari Google gitu ya. Ini untuk memverifikasi alamat pembayaran konten-konten yang telah kamu bikin. Nah, untuk dapetin ini ya, dapetin ini biasanya dikirim kalau kita di Indonesia kebanyakan dikirim dari sini nih, dari Malaysia. Kelihatan gak sih? Ya, ini. Ya, dari Malaysia. Nah, ini alamatnya ya. Oke, ini alamat saya, nama saya ya. Tuh. Ini kurang lebih biasanya setelah dikirim dari Google itu kurang lebih 1 bulan ya, 2 minggu sampai dengan 1 bulan ya. Nah, biasanya ini Google AdSense ini tidak dikirim ke rumah kamu. So kalau sudah sebulan, kan biasanya nanti ada pemberitahuan bahwa pin Google AdSense telah dikirim kamu per tanggal berapa gitu ya, akan nyampe dalam waktu 2 sampai dengan 4 minggu atau 1 bulanan gitu. Nah, biasanya surat Google AdSense ini tidak dikirim ke rumah kamu. So, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu kamu harus ngecek ke kantor pos terdekat di kota kamu ya. Jadi kalau bisa jangan di kantor cabang, karena biasanya saya, pengalaman saya tanya di kantor cabang itu malah dianya nggak ngerti. Tapi usahakan tanya di kantor pos pusatnya di kota kamu, di bagian pengantaran biasanya, atau antaran di bagian pengantaran. Nah, untuk itu setelah sebulan kamu tanya aja dulu ke kantor pos itu, bisa kamu telepon atau melalui chat, karena mereka akan punya Instagram. Kamu follow aja Instagramnya kantor pos di kota kamu. Nanti kamu bisa DM, tanyain saya apakah surat atau Google AdSense, pin Google AdSense ini sudah nyampe gitu. Nah, kalau nanti dicek dari kantor pos jawabannya sudah, kamu harus ngambil di kantor pos. Seperti saya tadi, saya cek di kantor pos melalui chat gitu. Itu setelah saya ini biasanya ditanyain alamatnya mana gitu, oh ya sudah nyampe gitu. Nah, setelah itu baru kamu bisa ambil ini gitu. Nah, memang sih perjuangannya untuk dapat ini
sangat panjang ya, dan perlu mental yang kuat. Kenapa? Karena seperti kita ketahui bahwa sebagai YouTuber pemula itu biasanya banyak yang nertawain, banyak yang ala apa bisa. Tapi tenang aja buat YouTuber pemula semuanya, tetap semangat untuk bikin karya ya, bikin konten-konten yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya juga banyak yang suka, banyak yang views, terus banyak yang subscribe juga. Jadi buat kamu semuanya yang belum dapat ini, tetap semangat, tetap bikin konten-konten. Jangan hiraukan orang-orang yang tertawain kamu. Buktikan dan tunjukkan ke orang-orang yang sudah tertawa, sudah pernah mengejek kamu tentang channel kamu. So, jangan gubris itu, tapi tetap jadikan semangat buat kamu untuk ngedapetin Google Pin ini, Google AdSense ini ya. So, segitu dulu ya buat reviewnya dan apa namanya, pengalaman saya dapetin ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang belum dapat ini segera dapat ini, dan yang sudah semoga dolarnya cepat naik terus. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.